Mari sekarang saya mau tanya sekarang. Rumah tangga, suami istri dengan anak. Mari, apa semua orang jadi suami itu mesti baik? Apa ada suami yang menindas istri? Apa ada istri yang cemburu laki? Nah, kurang ya jangan selaki enak-enak istri yang setia. Kabe mon selaki entar ke kantor, wa imma ke sabah bah. Lah ni ke bah aja lah ni. Jadi nak bukan mereka. Apa kalau ada begitu lalu semua rumah tangga itu palsu? Sudah, tak pakai rumah tanggaan apa itu? Apa ya begitu? Nah, ini kesiapan nih, sermon begitu itu. Oke? Melang kau repak adil, oke? Kalau menurut sampean, ya ahli. Ini benar dulu. Itu tasawuf, itu mengenai cerita-cerita mengenai aulia-aulia itu omong kosong. Tahayul, coba tunjukkan. Tunjukkan. Mana yang sampean sebut tahayul itu yang mana? Mari, tolong. Sampean terangkan. Kalau sampean bilang bid'ah musyrik, tolong sampean terangkan. Mana itu yang musyrik dan mana yang bid'ah? Coba tolong. Dan sampean apa sudah pernah mempelajari tasawuf ini dari sumbernya? Intisarinya? Ayah, tidak cuma rohnerogi, ucapan orang itu saya. Nah, kalau cuma rohnerogi, itu bukan berdasar penyelidikan. Mari kita selore, masuk ya, pesan. Selidiki dari dalam, jangan dari luar itu. Apa itulah, sudah. Apa itulah. Dari mana sampai mau ucap hal-hal gitu. Ya, selesai lihat di jauh itu. Lihat di jauh itu, mari masuk ke dalam. Malah kalau sampean orang yang baik niatnya, mari masuk. Kalau dia deketan masjid atau belakang ini, mari sabo. Siapa sih yang ini sampean? Cuknya roh, itu apa itu? Terekat-terekat, wirid itu, bid'ah apa itu, musyrik, lesin musyrik yang, ya itu sudah. Habis itu menikah tak tahu lah, buang kepi. Nah, jangan begitu, mau buang kepi. Masuk, mari yang musyrik, buang. Mari yang bid'ah, siapa lagi? Mari. Kertep, Pak, apa wabon? Nah, ini yang kita inginkan. Kita mengundang kepada ulama-ulama, mengundang guru-guru, mengundang sarjana-sarjana. Mari silakan masuk. Selidikilah tasawuf. Yang mana menurut sampean tahayul, yang mana menurut sampean itu bid'ah. Tunjukkan. Dalilnya, Qur'annya, hadisnya, atau apanya, sudah, mari. Kalau memang betul-betul ada, loh, saya juga tidak keberatan, mari, sabar. Persis ke ini. Tapi masjid, kecil pagu, mundur si tukang nih, cok sendiri, wah itu, polami itu, pula. Tetap kadang-kadang nih, sini, kadang-kadang nih, tak kapi, loh. Bodoh, ya, agak, tahu nih, sebenarnya orang siapa diri dia, oh sorang guys, tapi guys lelere guys, lelere nikah, dekimun saja orang lagi di ngaji ikut dia kepi, bakarlah, pas entar anak pura keme, anak pura apa, oh kena kau sorang sandal guys, itu perpangkat tu kepi ni di ngaji ikut dia, wa inna, nari kena apa jeng kepi, kita keluar nikah, keluar kami di sandal ni jalan jalan guys. Loh, ya, kalau tinggi diselidiki imawan, monggo. Empur kalau jengung sak masjid, ya, ilo, eno. Wih, tak cuma-cuma, tak perlu, ya, cuma. Apa? Apa sandal kuting lima, sih, lah. Nah, ya, apa, ya, sebaiknya malu. Dosa, sampean. Dosa. Nek sampean tak sembahyang Jum'ah, kalau kelangan sandal, terus sampean belum Jum'ah berturut-turut, tidak pergi Jum'ah tanpa ulur, hanya karena sandalnya hilang. Katanya Kanjeng Nabi, sopo semping, tau, tak nang Jum'ah tanpa alasan moko dhewe dudu wong Islam padu wong munafik. Termasuk wong munafik orang yang tidak pergi Jum'ah pintar berturut-turut tanpa ada alasan dan mundur syar'i. Ayo sedherek iki sak dan moko terserah. Moko ta mriki juga ya maaf niki. Niki kula sebagai contoh saja. Niki kula beto kitab Adhkarun Nawawi nggih. Warawaina fi sahih al-Bukhari
nyeritakno dek kitab hadis Sahih Bukhari an Abi Musa Al Ash'ari, sangka sahabat Abu Musa Al Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperoleh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayyi wal mayyit. Niki dawuh sahih niki pun dak mamang niki, niki pancen dawuh Kanjeng Nabi. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaane wong sing gelem nyebut zikir pangerane, iling nang pangerane, nyebut asmane pangerane, muji nang pangerane, waladhi layar kuruhu, lan uang sing gak tahu wiritan, sing gak tahu dikiran, gak tahu nyebut nang asmane Allah, gak tahu muji nang Gusti Allah. Loh, contohnya wong liriku, wong sing zikir karo sing gak zikir, masalul hayyi wal mayyiti. Kaya dene wong mati ambek wong wong urip ambek wong mati. Nah niki dawuh niki, niki pun mboten mamang niki, pun mboten usah diretekno sing jeru-jeru. Nggih wujude ngeten niki pun. Berarti tiyang iki dijenengkan dikiran. Dipikir nyebut. Ah, di zikir itu kan apa itu namanya? Zikir itu kan ingat. Asal kita ingat kan sudah. Oh, nanti dulu pak, sampai jangan bilang begitu. Sampai nanti masuk kerangkap. Lu apa? Sebab di dalam Quran disebutkan gini. Wa aqimis sholata li zikri. Ngetekno sembahyang kon li zikri supaya ilang nang aku. Kanggo ilang nang aku, kanggo nyebut nang aku. Nek sampai maknane ilang tok, sampean bisa siji waktu, wis gak perlu sembahyang. Loh, kau ni perlu sembahyang. Lang aku sehelai yang kau nyerang. Jadi masuk perangkap ni kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu nyegah barang kejahatan dan barang maksiat. Niki nek direteni keliru melebu perangkap. Bagaimana perangkap? Loh, saya ini kan sudah baik. Saya tak curi, tak zina, tak nyolong, tak. Walaupun saya ini orang baik lah sudah. Karena orang baik, jadi saya tak perlu sembahyang. Loh, sembahyang itu kan mencegah barang jahat. Loh, saya sudah tidak sembahyang, sudah tidak mau jahat. Jadi saya tidak usah sembahyang. Nah, ini cepat repot yang ngotong ini. Ya? Wong zikir ini pun dimaknani lurus. Zikir ngelawan ati berarti iling. Iling nang Allah. Zikir kelawan lambe mulane nek ana wong sembahyang pas nyukem. Nyukem terus mulai takbir nyukem. Gak baca Fatihah, gak baca pun nyukem terus. Ditakoni. Loh, kok gak muni-muni? Nah, penting kurang zikir. Di zikir ini kagak iling nang aku. Aku jauh iling kok. Nah, ini kiblah ini ngodem. Nek zikir ini tuh dimakna neling nang aku. Tok, wong sembahyang gak usah muni-muni. Tapi boten. Wajib malah. Nek wong gak baca Fatihah gak sah. Wan gak takbir ni gak sampai muni. Allahu Akbar. Gak muni Akbar, Allahu Akbar. Gak sah. Kok terus lindungan penikah dari salam. Pas gak muni. Gini loh. Lambe ini gak muni. At-tahiyyatul mubarakatuh. Salawatuh. Tayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak mau tahu itu, tak sah. Cuma ini kentok. Menang, eh. Apa kan saya ngomong itu? Iya, pokoknya kok doa ya, tapi. Pokoknya ini jadi hati. Maksudnya itu, buat yang kena. Malah kok ini, oleh salah nama sampai menang. Kalau waktu kamu yang bunyi ke mereka, tak sah. Harus dibunyikan. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sudah. Jadi para rawuh, zikir ni pun wonten kali, eh? Zikir dengan hati, zikir dengan bibir. Kudunya pun. Jadi kalau tak tahu macamnya. Uang arep melebih isap. Weh, nopo cukup ati neto, nopo kedah sahadate junek no. Sahadate ketemu ni, eh mungkin sahadat. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Teng Quran dipun terangaken falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi bawdihi ila yaumi yub'atsun. Upama diparing Nabi Yunus bin Matta sing dipangan iwak iku ning jurune iwak niku gedhe weteng nggih teng mriku ajeng Gusti Allah kirim malaikat, kan maca tasbih. Kan maca wirid, amkira. Upama persi Quran. Kok Nabi Yunus ku ndak gelem maca tasbih dan gelem zikir, lala bisa si batnihi. Tentune Nabi Yunus ku tetep ning jerone wetenge iwak ila yaumil ba'tsin sampai dino kiamat. Tapi krono piambake niku lajeng zikiran, zikirane ana apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dibalik-baliknya sampai Nabi Yunus. Akhirnya dilalak. Kerana diwacak nongotin ini pun pangeran lajeng. Jauh, kira api pak. Api pak. Ngambang. Barang ngambang di kowo ombak minggir. Para minggir niku kan Nabi Yunus iso metu niki Quran iki sing crito ngene niku nek gak muni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin gak iso metu niku lan iki sing zikiran mulane dianggep dimasuk nang koyo wong mati kan Kanjeng Nabi nek ora gelem zikir iku padha kaya wong mati. Napa sebabe? Sebab dipun terangaken teng Quran lan teng hadis-hadis. Hadis teng Quran, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu. Malaikat-malaikat gak leren-leren rino wengi maca tasbih. Boten leren-leren. Ana sing maca ngeten. Subhanallah rabbil azim ma ta'ammi subhanallah rabbil azim mulai dheweke digawe kae pangeran sampe kiamat gurute petok subhanallah rabbil azim wa alhamdulillah subhanallah rabbil azim wa bihamdi ana mana malaikat sing miritane sitok subhanallah rabbil a'la walhamdulillah subhanallah rabbil a'la walhamdulillah lha turun dak leren-leren rino ana mana sing Alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Terus macam ni kita. Pulangnya jari wong sing ngerti-ngerti ya. Kalau anak sembahyang itu ngepat. Ngetel nganu ni malaikat, kalau ni gue ngerti. Kalau mau cowok. Subhanallah, Rabbil Azim, Nabi Ambo. Bapak ambil malaikat, yang diperintah Allah, mentu. Jep. Ini kan salah tasbih. Iku. Diterangkan kalih pro. Ulama-ulama sing ngertos niki ikut tasbih sabah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih ya walakin la tafqahuna tasbihahum. Kabeh iku zikiran cuma kok ora krungu. Kaya umpamane malaikat apa? Kaya sampun kula terangaken teng panjenengan. Sampai hewan-hewan
sampai kayon-kayonan watu-watu. Wah, niki memuji nang Allah. Cuma kula mboten krungu. Paham nggih? Salah sijine wong sing diparingi keistimewaan krungu tasbih memuji ne kewan-kewan, dene niku Nabi Daud alaihi salam lan Nabi Sulaiman alaihi salam. Teng Quran iki. Kula nek mboten Quran ya. Isik mamang kula niki iki Quran. Ya, nama ni awidi, ya nama ni. Eh, masya Allah. Ya, jibal awidi. Masya Allah. Hah? Niko awidi mahu watair. Ata niko? Niko, ya jibal awidi. Kalem. Irak no. Oleh moco. Balen no. Jadi, Nabi Daud niko yang pun pikiran. Bagaimana ya, tapi sangat ini sih, ngomong ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ini kok pangeran Dawi yang gunung-gunung. Ya ibalu awibi. Tidaklah, balenanan itu. Tapi gunung-gunung. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ini kena di Dawi di parmi kerungu ini. Oh, itu masih tidak percaya pula sama. Apa itu, tidak perlu. Pokoknya tersih. Dan itu ojo kepancing deh kalau sampeannya. Ojo kepancing. Bang, gua sampean ngurungok ini nopo-nopo itu cukup ahli ini. Lalu apa? Apa itu? Pak mana? Rujuk begitu, my belief. Sebagai dia memang tidak ada yang rujak dan memang tidak ahli rujuk gitu. Pak, teman ahli hedepot, ya ampun. Asero. Apa banjir gulir? Apa itu? Kalau sudah ini lecek, pas petes mati ulat, aduh masalah. Mata gak bisa leper ya. Ya, itu masalah. Tanya aki ahlina, urusan lecek, tanya aki, tetap lecek. Coba berorang ahli diri, suruh tutup lecek. Bisa bisa keliru penisca. Pasti tanya aki. Kalau sampai ingin tanya, apa tasawuf? Tanya sama Imam Ghazali. Bukan kini kaya jauh ini sudah. Ya Allah itu, baca itu. Tanya sama itu. Tanya sama Imam Junud al-Baghdadi. Tanya kepada ini. Lagi, kalau sampean dengar dari ahlinya masing-masing, nah terserah. Sampean mau terima apa enggak? Kalau enggak terima, namanya tidak percaya itu. Umpamanya sekarang dokter menerangkan, ini baksir. Baksir itu ini begini, boleh si buntuk, boleh si tata jenepa, boleh begini, ada ini dia bisa dilihat. Bisa dilihat dengan mikroskop. Ngolong-ngolong, teng-teng, bawah. Ya, malah kecepe. Bah, malu sampean, mari beri keterangan. Kita serang. Sampai tadi, ya. Paling jengkel, Pak Dokter dilihat. Itu, udah sudah. Mau sampean mengenai penyakit, ampun tak, marah aja ke dokter. Lebih-lebih sebenarnya dokter berserang lagi. Cari ke dokter sisi sampai letak parca aja. Lah ini udah mawas. Sampai yang ojo takon tasawuf nang wong sing anti tasawuf. Ojo takon tasawuf nang wong sing gak tahu wiritan. Maksud di rusak tasawuf buat keramat. Cari tinggal tanya lagi. Bantu apa yang sunat dong, putih. Cuma aku yang perlu selebar, tak mau sarjana sih kalau sepokok boy gula. Dalam sepokok lah sadar, Allah dar, Bismillahirrahmanirrahim. Tak aku tua istita, doa tak perlu pak. Itu yang penting kan petehan itu. Kalau petehan tidak sah sudah. Jadi kalau kita itu, mari petehan dan wajar mengambil azimah dan amdi. Betul berkali ya sekalian pak. Itu kan apa itu maknina kan satu kali pak cukup toh. Saya lebih lagi mah ambil. Malah yang dah selalu kan selalu kubur. Lah kalau orang yang begitu sampai yang tanya ni, ya apa itu si Abdul Qadir Jailani? Siapa itu si Abdul Qadir Jailani? Itu Roma nakib mana? Tidak tahu saya. Orang tidak tahu begitu kebuk sih. Tidak berhukumnya ya apa itu ya. Sampai si Abdul Qadir itu ada tolang-tolang Bang Ocak. Hei, Bang, ini kan kan. Bang, cek ke Pak Ajo. Akhirnya orang ini. Dengan kapan itu?
Tuh, mak begitu, mak tak ke. Buang mari sudah begitu. Itu korupat itu. Itu tak hajil itu. Ini mak mikirin orang ini, kak. Mak di beneran lagi, saya berkat. Sering iritan dengan pun tak oneng. Azikir tak oneng. Sonat kebunyian sonat tak oneng. Mak jadi bisa menerangkan atau mengetahui tak bisa. Mari saya tanya kepada ahli-ahli coba ahli berit. Balai ini kaya apa? Sama takut coba. Ono yang aku tak lereng-lereng hatam. Mata omah ini hatam. Tuh kebiyap. Pekijak. Nek wong sampean ndak tahu maca Quran, dia mesti rasa heran. Kayaknya apa? Tapi nek sing wis tahu maca Quran, tambah menggem. Di kok paling kan ndak gelem. Malah wonten begitu mriki. Wonten riwayat teng aulia-aulia niku. Wonten sing ngatamaken Quran teng 30 dina sungi. Lu kena dari pulau gua mak gendeng ramai cekor-cekor an. Untuk saya ni kau tuh kau tengah man. Lu ngecek lah niki. Ia cewek bersedang orang. Nah orang si ahli ni kau biskut ahli ngecek. Pas etanya eh mana tips saya dulu ke dia lah ni. Etanya eh bot sama. Etanya eh kau berdet. Aku berdet. Mana tips roti hatta. Dipuruh roh ini, jadi, kan? Tapi coba tanya orang yang sedang kacung. Termaca terus. Tuh, sahabat, kenapa lah burda. Ono apa di burda itu? Mak cuma telur ni begitu. Nah, ini. Pun, para rawan ini, pula namu ngerangakan tentang jenengan, ya. Kepundi mengenai soal-soal tasawuf niki, kula sampeyan kudu takon nang ahline mulai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngaten. Niki rawahu Muslim. Inna hadzal ilma din. Fawziru annan ta'khuduna dinakum. Iki ilmu bab aku. Fanduru. Mongko selidik ono disik. Aman tak kudu nadinaku. Dari siapa kamu mengambil agamamu? Niki soal siapa ini penting. Nekon iku. Urut. Jumutin kebira itu. Semenit. Teko sopo kon iku. Lah, niki sopo ini penting. Dari siapa kamu? Kalau dijawab dari syekh ini. Oh ya sudah. Tapi kalau sampean maca apa itu? Maca itu kum tak tutum keng kum pak mana ya? Pak mana pada doa senekan? Doa mana ini? Pak mana ya? Pak mana? Lah sampean kok maca ini ya? Apa caranya? Caranya beli aja dulu. Wah mana? Pas kau neku ke borok ke timur, tinggal sini kan malah nyempat botol, patah ke bobol. Bah mana neku lagi? Lah berani nama ilmu ini dari siapa? Dari Pak Marconi. Bah mana? Oh ya sudah kalau dari Pak Marconi. Monsanya Pak Master bercerita tau orang ini kan. Monsanya mengenai hukum, oke. Tanya. Fasalu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun. Takono nang ahli ne, siapa ahli ne? Kiai sing ngerti fikih. Nek sampean mengenai bab ini, bab amal-amalat, takono nang ahli ini. Nah ini kasih baca ijazah kuat. Jadi ijazah itu terang bahwa ini punya sumber. Dari mana sampean baca ini? Dari ini. Nah ini punya mana? Ijazah. Paham ya? Jadi mengenai nopo-nopo ini wonten diri-diri. Kulo niku asale meh katut-katut kulo. Piye dhisik nom, dhisik nom ke ahli maca surat kabar majalah. Kene ta nek bus bodo wirid-wirid napa wirid ta. Kene ta nek bus bodo wirid-wirid napa wirid ta. Ah, cenega.
Tapi barang pun akhirnya kejerukup, telabu, terbelecar. Akhirnya, Pak, ya apa ini? Corak akal.